Halo Sobat Fakta Unik. Pernahkah terpikirkan oleh kalian? Kira-kira, motor apakah yang termahal di dunia saat ini? Bagi segenap golongan orang, motor adalah sebuah benda yang memiliki keterkaitan erat dengan hobi seseorang. Tak heran, jika seseorang rela menghabiskan uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk mendapatkan motor yang diidamkan. Mengingat teknologi motor saat ini kian canggih, dan inovasi yang terus berkembang, serta keunikan yang dimiliki oleh sebuah motor. Tentu sangat menarik, kalau pada kesempatan kali ini, kita bahas beberapa motor dengan harga paling fantastis di dunia. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu. Agar kalian mendapatkan notifikasi, jika ada video baru dari kami berikutnya. Berikut ini, kami sajikan 5 motor paling mahal yang ada di dunia, versi Fakta Unik. Ducati Desmosedici, D16 RRNCR, M16. Sejak pertama kali diperkenalkan, Desmosedici RR ini telah mengundang decak kagum dunia otomotif. Ducati Desmosedici, D16 RRNCR M16, tidak hanya memiliki performa mesin yang ganas, melainkan juga karena tampilan racing look-nya, yang merupakan hasil desain oleh tim pengembangan pabrikan motor asal Italia ini. Moge sangar ini terbuat dari titanium avionik dan aluminium, serta sparkboard serat karbon dengan berat total hanya 144 kg saja. Moge tersebut dibanderol dengan kisaran harga 3,3 miliar rupiah. Dodge Tomahawk V10 Superbike. Motor ini sempat menggegerkan dunia otomotif. Sebab, spesifikasi dari motor buatan Dodge ini bisa dibilang gila. Bahkan, motor ini sampai dilarang dikendarai di Amerika Serikat. Bayangkan, motor ini mengadopsi mesin mobil Dodge Viper, yakni V10 Superbike Booster dengan kapasitas silinder 8,3 liter, yang bisa menghasilkan daya sebesar 500 tenaga kuda. Jangan heran, kalau kecepatan maksimal motor ini bisa mencapai 675 km per jam, hampir sama dengan kecepatan supercar. Dan bisa mencapai kecepatan dari 0 sampai 60 mil per jam, hanya dalam waktu 2,6 detik saja. Karena itu, motor ini banyak disebut sebagai motor tercepat di dunia. Motor Dodge Tomahawk V10 Superbike ini dihargai $55.000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Yamaha Roadster, BMS Chopper. Canggih dan penuh dedikasi, motor ini setidaknya perlu 3.000 jam untuk waktu proses produksinya. Motor produksi pabrikan Yamaha, yang dikustom oleh gerai modif terkenal asal Florida, Amerika Serikat. BMS Chopper ini memiliki mesin V-twin engine berkapasitas 1.700 cc. Dan memiliki aksen unik berapis emas 24 karat pada hampir seluruh bodinya. Untuk bisa memiliki motor ini, kalian harus menyetor 43 miliar rupiah, agar bisa membawanya pulang. E90 AJS Porcupine 1949. Motor termahal di nomor 2 adalah E90 AJS Porcupine 1949. Motor ini dibanderol $7 juta Amerika Serikat, atau sekitar 102 miliar rupiah. Motor E90 AJS Porcupine ini dibuat hanya 4 unit saja. Pada tahun 1949, Les Graham memenangkan salah satu kejuaraan dunia dengan motor tersebut. Jadi bisa dilihat dari mana harga semahal itu berasal. Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Motor yang hanya diproduksi sebanyak 43 unit di seluruh dunia ini, harganya dalam rupiah adalah 157 miliar rupiah. Harga tersebut didapatkan dari hasil lelang, yang awalnya dibuka di harga $110.000 Amerika Serikat, atau sekitar 1,6 miliar rupiah saja. Motor ini didukung oleh mesin Neiman Marcus Limited Edition Fighter, V-Twin 1996 cc, yang diklaim bertenaga 120 horsepower, dan bisa melesat hingga 305 km per jam.
Motor ini menjadi motor termahal di dunia, bukan karena desainnya, tapi karena pembuatannya secara handmade, dari rumah modifikasi Confederate Motor Co. Bagaimana menurut kalian? Adakah yang berminat untuk membeli salah satu di antaranya? Semoga sajian video kali ini, tentang motor termahal di dunia, bisa menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu. Serta bagikan ke sosmed yang kalian miliki, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.